Capculi. Oke, apa misi kita hari ini? Kita akan sadarkan orang yang kecanduan nonton botit. Hah? Ya gitu, karena sekarang banyak sekali konten-konten botit yang tersebar dan mengundang pikiran kotor bagi yang melihatnya. Misalnya itu wes, wes, ayo mangkat. Salah arep bareng kok. Oke. Nah, itu dia. Kayaknya udah mulai beraksi. Mana, mana? Mumpung dah sepi nih. Mana ya video yang aku download tadi? Nah, ini dia. Matikan lampu dulu. Terus jangan lupa pakai headset atau off-kan suaranya. Pakai selimut atau sarung biar nggak kelihatan kalau ada yang gerak-gerak. Oke, siap. Saatnya kita play. Ya Allah, astagfirullah. Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Emang apa tujuan kalian datang? Pura-pura bego aja nih orang. Iya, lu mau nonton botik kan? Jawab. Iya, nggak ada pilihan soalnya. Apa maksudnya pilihan? Ya, daripada berzina beneran, kan mending nonton beginian. Jurus andalan kalau ketahuan nonton botit. Loh, bener kan? Kalau bisa diminimalisir dosanya, kan lebih baik. Kasih paham dia, Culip. Oh gitu, ya udah. Daripada lu hidup nambah dosa, mending lu berhenti hidup aja. Hah? Lumayan kan? Bisa meminimalisir bertambahnya dosa. Hah? Aku di mana? Diam lu. Mana tombak api gua? Nih. Hap. Yeah. Tolong. Hah? Mau lanjut? Aku udah berencana tobat kok setelah nonton ini tadi. Tobat kok direncanain? Dilakuin, ngerti? Iya. Terus apa yang bisa dilakuin untuk menghindari zina selain nonton botit? Menikahlah jika kamu mampu. Aku belum berani, duit aja masih minta ortu. Kalau gitu puasalah. Iya. Jangan lupa, hapus video botitnya. Iya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.